Halo, oke sahabat. Ini cara ngecat yang kecil-kecil seperti ini ya, supaya tidak meluas atau hanya di area. Tetapi warnanya tetap bisa sama atau tidak harus nge-clear semuanya. Nah, seperti ini. Ini sudah di dempol ya. Cuman proses dempolnya enggak kami tayangkan. Yang penting cara pengerjaan pengecatannya saja. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi bagaimana caranya, ikuti saja langkah-langkahnya. Kemudian untuk jenis catnya itu harus kita aduk ya, atau kita beli cat di tempat toko cat yang bisa mengaduk warna yang sama gitu. Jadi untuk jenis catnya seperti itu, tinggal kita semprot saja, kita tidak perlu mengaduk atau membeli warna gitu ya. Jadi kita serahkan pada ahlinya cat, tukang aduk, kemudian kita menggunakan sampel catnya ditutup tangki, bisa, tapi ini tutup tangkinya ditutup. Kemudian atau mencari warna yang sama, seperti contoh ini, biasanya menggunakan ini untuk tutup bumper, ini untuk membeli cat contoh warna yang sama ya, seperti itu. Oke, kemudian kita akan melakukan pengecatan. Oke, seperti ini. Jangan lupa thinernya harus thinner PU ya teman-teman, supaya warna semburannya itu di samping sini tidak begitu kasar. Kalau warna silver itu wajib pakai PU supaya abunya itu tidak ada atau sangat tipis abunya. Nanti bisa dilap pakai kanebo atau bisa dipoles juga, tapi menggunakan menggunakan poles, tapi menggunakan kompon yang tidak mengandung silikon, begitu ya, tidak mengandung silikon. Apa ini contohnya, bentar ya, bisa menggunakan kompon seperti ini, botol-botol seperti ini ya. Ini Nissin dan ini Tereson atau semacamnya ini. Jangan menggunakan rubing, itu mengandung silikon. Kalau ini tidak mengandung silikon, jadi aman untuk pengecatan. Ya, nanti kita praktekkan. Oke, setelah tipis-tipis begini, diamkan saja sampai kering. Kemudian kita akan mengamplasnya. Oke, ikuti saja langkah-langkahnya.
Oke, sahabat, setelah dipoles, setelah dicat ulang, lalu kita siapkan lap. Lap ini agak sedikit basah untuk menghilangkan debu-debunya. Kita bisa ngelap seperti ini. Oke, baru nanti kita masuk clear. Oke, sahabat, kita sekarang masuk ke tahap clear ya. Dan sambungannya ada di sini. Nanti kita semprot pakai thinner saja di sini. Untuk penyemprotan thinner, nanti kita tunggu sekitar 10 menit supaya agak mengering, tapi tidak terlalu kering ya, juga tidak terlalu basah. Nanti kita semprot. Oke, setelah kira-kira 10 menit kita semprot seperti ini. Oke, sahabat, ini bisa dilihat. Ini yang saya clear cuma sampai di sini. Ya. Ini masih bekas amplasan. Amplas 1000. Ya, yang saya clear cuma sampai di sini. Oke, demikian. Terima kasih. Bila video ini bermanfaat, silahkan like, share, dan komen. Jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.